Oke teman-teman, di siang hari ini kita mau ke Kopi Daong yang ada di Pancawati ya. Oke, kita start awalnya dari Bogor Kota nih tadi, dari lampu merah Bogor Kota yang ke kanannya itu ada Mall Jambu ya. Tapi kita masih lurus dari lampu merah Bogor Kota tadi ya. Jadi dari sini ke Kopi Daong itu sekitar satu jam lagi. Dan ini kita masih lurus teman-teman ya. Cuaca hari ini memang agak sedikit apa ya, berasap atau kurang cerah lah hari ini ya. Sekarang sekitar jam 1 kurang. Kita dari startnya tadi dari lampu merah Bogor Kota tadi ya. Dan ini kita masih lurus teman-teman ya. Kita lurus saja. Oh ya, hari ini kan weekend tuh. Jadi kita mau coba ke Kopi Daong ya. Ya, yang ada di Pancawati, dan di situ nanti apa namanya? Ada di, jadi Kopi Daong ini sebenarnya cukup viral ya, dan lokasinya juga di hutan pinus ya. Jadi pasti udaranya bagus teman-teman dan sejuk mungkin ya. Ya semoga ini nggak hujan supaya kita sampai dulu ke lokasinya teman-teman ya. Ya beginilah suasana di Bogor Kota teman-teman ya. Ya kendaraan cukup ramai meski weekend juga ya. Ini kita ambil ke kiri teman-teman ya, ke arah Jalan Raya Bogor Sukabumi ya. Nah kita mutar nanti ke sana. Ya perjalanan siang hari ini ya cukup ramai lancar. Oh begitu ramai juga nih ya, mobil-mobil yang mungkin pada mau berlibur ke daerah Puncak atau daerah Sukabumi ya. Karena biasanya weekend begini pada keluar dari kota semua nih kan. Mungkin karena udah seminggu bekerja capek, jadi ketika weekend jadi mau punya waktu bersama dengan keluarga mungkin ya, atau sekedar menghilangkan apa namanya kepenatan atau kemacetan yang ada di kota ini ya, atau di kota Jakarta ya. Ya seperti saya inilah, udah seminggu bekerja, jadi kali ini kita mau coba ngopi ke Kopi Daong, jadi ke lokasi Kopi Daong ya yang ada di Pancawati. Oke teman-teman, setelah tadi kita putar balik, kita ambil nanti ke kiri langsung ya, 400 meteran ambil kiri ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita lurus terus, kita masukin Ciawi atau Jalan Raya Tajur ya. Nanti setelah di Jalan Raya Tajur kita ambil ke kiri, muter balik, terus kita ambil ke arah Sukabumi teman-teman ya. Jadi kita tadi udah lewatin apa tadi itu ya? Pasar tadi ya, nggak tahu tuh nama pasarnya apaan. Cuman sekarang kita ini berada di jalan menuju Jalan Raya Sukabumi ya. Setelah tadi kita putar balik di Tajur, lampu merah Tajur. Ini sekitar 10 kilo lagi kita akan nyampe ke lokasi kita, yaitu Kopi Daong yang ada di Pancawati ya. Oke, kita
ambil ke kiri ya, ke pasar Cikeretek. Nah nih, ini kita ke kiri, kita ambilnya ke Cikeretek. Nah, oke, dari sini kita tinggal lurus aja teman-teman ya. Sekarang kita ada di Cikeretek. Jadi sekitar 20 menitan lagi kita udah nyampe sih ke Kopi Daung ya. Dulu sih pernah ke daerah Pancawati ya, pas masa-masa kuliah itu. Suasananya sih cukup enak. Nggak tahu sekarang ya, setelah 12 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Dan kondisinya begini teman-teman ya. Jadi dari pasar Cikeretek ini itu tinggal berapa nih? 5 kilo lagi kita akan nyampe sih kalau kasihnya. Jalannya hancur. Ini kita udah mau sampai ke Kopi Daung. Ada kuda juga di sini. Oh. Selamat hari jadi. Ini sayang. Oh, ini rapi ya. Nih, Kopi Daung nih. Mana Kopi Daungnya? Ini ya Kopi Daung ya? Oh iya ini. Itu daung itu. Iya kan? Di atas siapa? Nah ini kiri nih. Wah rame. Hah? Iya. Rame nih. Nah kita ini udah sampai nih di Kopi Daung. Cukup rame juga. Sini ya pak? Oke teman-teman, hari ini kita sudah ada di Kopi Daung nih. Setelah tadi kita perjalanan kurang lebih 1 jam dari pusat kota Bogor ya. Dari kota Bogor. Sekarang kita udah ada di daerah Kopi Daung nih ya, di sana. Nah, di situ kita nanti mau masuk dari pintu masuknya. Di depan sana. Tadi kita parkir motor di atas sana, terus kita jalan kaki lagi ke sini. Dan inilah pintu utamanya untuk kita masuk ke Kopi Daung. Nah, kita nanti sini mau ngopi-ngopi, mau coba-coba menikmati kopi yang ada di Kopi Daung ya. Dan ini adalah tepat di bawah hutan pinus ya ini kalau nggak salah.
namanya Piring Daun, mau ke sana. Tadi kita dari Piring Daun, sekarang kita mau ke Daun Lilis. Di bawah sana tuh kayaknya hutan loh teman-teman, makanya di sini tuh dingin. Jadi kita mau ngopi pas di bawah pohon pinus ini ya, yang punya pohon pinus ini ya. Mana? Itu tempat Piring Daun itu tempat bisa makan. Nah di sini kalau mau ngopi kok bisa. Nah mau kesana aja dulu, melihat. Mau kesana. Jadi di sini meskipun ramai yang pengunjungnya dan lokasinya cukup banyak ya untuk di Coffee Daun ini, cukup luas. Jadi ini kita dicoba jalan-jalan dulu ngeliat-ngeliat di daerah Pan Pinus ini. Oke, kita coba ke depan, kita mau cari kopi.
kita pesan yang mana ini? Ini satu. Terus ini? Sama kita mau pesan minumnya sama kopinya. Mau ini aja, ada tadi spesial kopinya mereka nih. Ya udah. Es kopi. Mau coba pesan dulu. Satu egg-nya satu, sama spicy beef-nya satu. Sama rice ball ya, dua-duanya? Iya, rice ball. Kiamat ada? Satu ya. Yang rekomen, kopinya yang mana, Mas? Ada kopi daun langi sama bumi. Daun langi? Itu yang rekomen ya? Iya. Daun langi sama? Bumi. Dia sama-sama kopi susu gula aren, cuma yang langit ada tambahan sirup creamy latte-nya. Oh. Jadi lebih creamy sama lebih manis kalau yang langit. Kalau yang bumi dia lebih berasa kopinya aja. Kalau yang mana? Kalau yang mana? Ini aja sama pas satu mau cobain. Atau tapi, satu ya? Tapi yang ini satu aja. Yang bumi. Tadi responnya dari satu egg sama spicy beef ya. Spicy beef. Kalau untuk air ada nih yang kecil kok air 30 ml. Oke, kita mau coba naik kuda ya. Istri saya ini mau cobain. Oke. Jadi ini istri saya lagi mau coba naik berkuda. Bisa di channel. Oke. Baik, Mas. Tarik belakang saya aja. Nah, sedikit aja. Thank you.
buat bukan buat lari, buat jalan-jalan aja. Iya. Oh, kalau untuk kuda buat delman itu beda lagi ya? Beda. Oh iya. Yeah. Teman saya tuh jatuh terus saya udah. Iya apa-apa, saya aja. Treknya sampai sini ya? Kita naik ke atas. Oh, naik juga ke atas. Oke, ya? Iya, turun oh. Di sebelah sana. Iya ya. Oke. Jadi karena dia long track, jadi dia naik ke atas juga katanya. Oke, tadi kita udah selesai cobain kuda ya. Tapi istri saya aja sih, karena dia pengen naik kuda tadi, jadi ya udah, dia aja yang muter. Ya untuk long track itu tadi 45.000 ya, lumayan lah. Kudanya tadi cukup bagus sih. Jadi tadi itu cuma ada 2 kuda ya. Tapi lumayan. Ya, sekarang jam berapa sekarang? Sekitar jam, mau jam 4 ya? Ini udah pada berkabut nih di, apa? Kopi daung. Daung ternyata itu, kalau bahasa Indonesia itu daun ya. Pas tadi coba searching itu ternyata daun. Jadi kopi daun. Mungkin karena di daerah Venus ya. Ya, oke kali ini kita sudah cobain, apa? Berkuda ya di kuda ekopark ini ya, sini kasirnya di sana ya. Nanti keliling dari sini ke sana, long track naik ke atas, balik lagi ke tempat pertama naik.